Halo guys, bertemu lagi dengan Upin teman-teman. Sekarang Upin mau pergi main malam-malam karena Upin nggak bisa tidur. Tidur tadi sudah sore, bangun-bangun malah tengah malam guys. Upin nggak bisa tidur lagi nih. Sekarang aku mau main sepeda di tempat latihan skateboard sana guys. Waduh, karena nggak bisa tidur jadi kita harus cari kesibukan ya guys ya. Upin malas di rumah nih. Walaupun tengah malam seperti ini, kita pergi main sepeda aja yuk. Yes, go guys. Kita langsung pergi ke tempat latihan skateboard. Kalian lihat nih, Upin cara lewat di pagar. Wow, gokil guys ya. Cara lewat di pagar guys. Cuh, anjay. Cara menaiki tempat yang tinggi. Cuh, weh, salah. Salah guys, kita langsung lewat di sebelah mana nih. Nah, iya ampun kok. Gak bisa lewat ya. Kok gak bisa lewat ya guys ya. Upin gak bisa lewat guys. Satu, dua. Oh, satu, dua. Tahan. Oh, ternyata ada jedanya guys. Kita harus ambil ancang-ancang yang jauh. Nah seperti itu guys. Ternyata dia kalau setelah loncat dia akan standing teman-teman ya. Tuh kan standing beneran. Begitu ya caranya. Eh kok gak sempat loncat dia ya. Oke nice. Kita langsung menuju ke tempat latihan skateboard ya guys. Wih ternyata kalau malam-malam di tempat basket keren juga guys. Coba lihat warna apa ini namanya, warna lantainya ngejreng seperti ini guys. Wah gila keren ya. Ini malam-malam loh guys. Tapi warna lapangannya, lapangan basketnya ngejreng guys. Wih keren. Oke kita harus lanjut ke tempat latihan skateboard. Itu ada di samping rumah sakit guys ya. Dekat dengan rumah sakit teman-teman. Kalau mau cepat ya kita lewat jalan rata ya. Lewat ini aja jalannya aja guys. Kita bisa lanjut sini. Wah telat kan. Telat guys, soalnya kalau mau loncat dia butuh waktu guys ya. Dia butuh waktu. Sepertinya bisa loncat di sini Upin. Woi nggak lewat dong. Waduh. Lah. Upin terlempar guys. Ah kocak dah. Kita lihat kalau di dalam ada skateboard atau tidak nih. Upin cuma punya sepeda. Aku mau latihan skateboard tapi Upin cuma punya sepeda guys. Jadi terpaksa mainnya main sepeda bukan main skateboard. Gokil, kita bisa muter lewat samping sini guys. Tuh kan, wih gokil guys. Gokil guys. Wih, dari sini dong. Wih, gila. Wih, dari sini bisa nih. Wih, gokil. Anjay. Bisa kayak begini juga nih guys. Gak bisa naik. Kita loncat melewati pagar nih. Ini adalah andalan Upin guys. Wow, gokil guys, mantap. Di sebelah sana juga bisa ya. Kita coba di sebelah sana guys. Tapi Upin buat lebih cepat lagi ya, biar kita bisa melewati pagarnya. Coba guys, kita loncat. Wow, berhasil guys, keren. Wih, mantap betul. Ada juga yang main sepeda. Bang, mau main kemana bang? Aku nggak kemana-mana Ipin, emangnya kenapa? Aku mau ikut kamu jalan-jalan. Kamu bisa loncat begitu nggak? Aku nggak bisa, Pin. Aku kan baru belajar main sepeda. Ya ampun, payah dia guys. Upin lebih hebat ternyata. Nah ini juga ada nih yang main sepeda nih. Bang, ayo kita balapan bang. Tidak Upin, aku tidak mau balapan. Aku mau jalan pelan-pelan aja, Pin. Wah, payah kamu. Cupu kamu, lebih hebat Upin. Waduh, ternyata Upin yang jago main sepeda guys ya. Di sini walaupun ini cuma tempat latihan skateboard, tidak ada tempat main sepedanya. Tapi tidak apa-apa, Upin tetap pasti bisa. Wow, gokil. Keren guys, sepertinya sudah cukup ya. Ini sudah larut malam. Upin harus kembali guys. Upin suka agak sulit nih lompat. Tadi perasaan bisa ya. Tapi kenapa kadang-kadang enggak bisa lompat Upinnya guys? Wah. Apa sepedanya bermasalah ini atau Upin yang sudah enggak pro melompatnya? Tuh kan kadang bisa guys. Kadang bisa, kita coba lompat ini. Wih, bisa coy. Naik. Upin bisa lompat di bus guys. Gokil. Waduh. Ayo guys, Upin bersih-bersih lagi baru kita main game sebentar terus tidur yuk. Ini sudah malam banget guys. Wah, sudah jam 2 pagi. Ayo cepat yuk. Kita taruh sepedanya di situ aja jangan. Kita taruh di belakang deh guys. Nah, di sebelah sini aja nih. Gak usah di belakang. Yang penting tersembunyi. Ayo guys, kita masuk guys.